Nikah khitbah dan nikah misyal beza ke tak? Ada beza. Nikah khitbah, lepas pada akad nikah, isteri dah atur lagi kepada suami. Macam kita nikah leni lah. Nikah hari ni, hari ni, hari Jumaat. Nah, malam ni, dah bila nak pergi ngata bini, orang puan nak kata, ke laki dia. Laki duduk ngecang, bini duduk rumuda. Nah, minggu depan baru atur. Itu khitbah tu. Ada tak? Khitbah tu, siapa wajib tanggung nak bakar? Seminggu lah. Ayah, laki tak lagi. Itu khitbah sebenarnya. Nampak? Dia sebab sebenarnya lepas nikah, kena wih lalu orang puan kepada suami. Baru nak jadi khitbah. Nah, ni katung tu seminggu. Ada katung kat situ. Ada, takkan lelaki nak mari tetek pepepepepeng lah pusing belakang rumah. Seminggu. Dah mana mari pulak mamak. Lockdown. Katanya ayah. Nah, ada orang lockdown dah seminggu. Dah kala mati kan orang tu. Nah. Jadi khitbah ni lepas nikah tidak tamkin, tak serah isteri pada suami yang menyebabkan suami masih tak menanggung nafkah dan nafkah semua atas ayah perempuan. Sama ada khitbah tu seminggu atau setahun kerana nak belajar di Jordan di Amerika, semua dipanggil khitbah belaka. Misha ni perempuan menggugurkan hak dia. Contohnya perempuan bila dia bernama isteri, dia wajib suami kena bayar nafkah. Nafkah zahir, nafkah batin. Contohnya digugur nafkah zahir. Abang, abang tak payah bagi hafiti kita bulan-bulan lah. Asal kita gaji besar pada abang. Nah, bini dia kau traktor, RM40,000 sebulan masuk. Lelaki JKK. Nah, nak, RM850 dah orang cetong. Maka dia panggil, ini dah nikah misyar. Kahwin, tak payah beri nafkah. Kerana apa? Kerana isteri melepaskan hak dia. Nah, ataupun mana dia kata, abang, lepas kahwin lagi, tak apa, tak tidur dengan kita, tak apa. Mari jalan petang-petang dah, malam tak tidur, tak apa. Maka dia menggugurkan hak dia. Nah, tak apa dah. Neh, dia pengen menggugurkan hak. Menggugurkan hak tu menjadikan nama nikah tu nikah misyar. Faham? Nak tidur kan tu lelaki 96 umur. Nah,